optik melawai. Itu masih belum ada pembicaraan secara serius, dan termasuk yang fenomena Pak Sandi ini baru disampaikan oleh teman-teman PKB. Kada Jabar katanya PKB sudah sempat menjajaki obrolan dengan P3 buat dorong Pak Sandi buat maju ke Pilgub Jabar. Itu memang udah ada komunikasi atau belum? Sampai hari ini belum ada pembicaraan secara resmi dari PKB P3. Soal kemudian ada usulan-usulan, salah satunya Pak Sandi yang hari ini masih tercatat sebagai kader P3, terus diminati oleh partai lain untuk maju Pilkada, salah satunya Jawa Barat, ya kami berterima kasih mengapresiasi usulan-usulan itu. Tentu masih bisa kita bicarakan. Dan sampai saat ini, pilkada-pilkada gubernur atau pilkada provinsi itu masih dalam tahap seleksi. Hanya surat tugas yang keluar untuk kader sendiri, yakni Pak Andi Sumaringka di Sulawesi Tenggara dan Pak Nelson Pamulangu di Gorontalo. Itu kan karena kader sendiri kita kasih tugas. Sementara yang lain itu masih belum ada pembicaraan secara serius, dan termasuk yang fenomena Pak Sandi ini baru disampaikan oleh teman-teman PKB sebagai sebuah usulan, ya sah-sah saja disampaikan. Tapi memang apakah nama Pak Sandi ini juga akan dipertimbangkan buat diterjunkan ke pilkada, entah untuk, terutama untuk wilayah Pulau Jawa gitu kan? Ya, semua tokoh yang berpotensi di P3 itu untuk diperhatikan. Apalagi Pak Sandi kan memiliki jejak elektoral di 2019. Di hari ini, di 2024, namanya juga cukup elektabilitas lah di beberapa daerah. Tapi apakah beliau cocok untuk maju pilkada itu perlu dikaji lebih serius. Kalau spesifik lagi Jawa Barat, sejauh ini penjajakan komunikasinya udah dari partai mana aja ke P3 atau P3 udah ke partai mana aja nih? Gitu. Kalau kami cek ke DPW, itu yang sempat ketemu itu antara PDI, PKS, dan P3. Di tingkat provinsi ya, yang sudah pernah ketemu PDI, P3, PKS untuk menjajaki kemungkinan berkoalisi 3 partai ini. Oke, udah sekalian menyodorkan nama juga cagup cawagupnya? Belum, waktu itu baru sebatas menjajaki kecukupan kursi untuk bisa berangkat ke Jawa Barat, tetapi belum diputuskan. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen.